ada beberapa bangunan termasuk di Kuala Langat dan di Kuala Kubu ya, yang kita akan wartakan, antaranya Balai Bomba dan juga Balai Polis yang dia berada di Kuala Kubu dan juga di Kuala Langat, termasuklah Istana Bandar, dan juga kita kena pasti juga di Batu Arang dan termasuk di Hospital Crystal. Ya, jadi ini kita dalam perancangan untuk mewartakan. Jadi sebenarnya kita di Negeri Selangor ni kita belum ada satu enactment lagi ya, untuk kita mewartakan. Tapi kita perlu rujuk dan bekerjasama dengan Jabatan Perwartaan ataupun Jabatan Warisan. Ya, kita tengah buat paper. Saya minta pihak padan dan juga kaji semula dengan kerjasama daripada Kamar Undang-Undang supaya kita bawa ya, di, mungkin pada tahun hadapan untuk dibawa undang-undang ini untuk memastikan Selangor dapat untuk hak sendiri untuk mewartakan bangunan ataupun apakah hazanah-hazanah warisan di Selangor. Kita tak ada lagi sebab apa, ada separuh itu belum dalam perancangan untuk mewartakan dan ada lagi yang diwartakan, tapi sekarang tak banyak lagi. Jadi saya harap nanti kita akan keluarkan satu statement yang mengikut skala arif yang telah diwartakan dalam perancangan dan yang akan diwartakan. Setakat ni kita dah habis dah bulan 12 ni, yang lepas kita hanya dapat mewartakan Batu Arang, kemudian sekarang dalam proses iaitu Hospital Kusta. Yang ini mungkin boleh dibawa ke sampai ke UNESCO, tapi perlukan perincian dan juga detail yang lebih sempurna lah. Dan salah satu juga kita dah bawa itu kapal koi di Kuala Langat. Yang ini kita dah masukkan dalam pemerataan dan asetnya telah menjadi hak milik Negeri Selangor. Ini kita boleh pandukan nanti sebab apa, salah satu negeri yang dah ada elemen sendiri iaitu Negeri Melaka. Ya, jadi kita dah berbincang dengan pihak kerajaan Negeri Melaka untuk dapatkan sikit assessment bagaimana dia orang membuat untuk dibentangkan ke peringkat negeri untuk diangkat untuk buat assessment ataupun elemen yang terbaru pada tahun depan. Jadi kita perlukan perancangan dan juga penelitian yang lebih lah